Hari ni kan special sikit sebab kali ni Iman akan jadi lubang eh. Ada macam lubang hitam. Ada nama game ni pun nama dia Hole Simulator. Itulah dia cara cakap tu, Hole Simulator. Kalau benda ada slang-slang Mak Saleh sikit kan. Tapi dah guys, hari ni Iman akan jadi lubang hitam yang paling besar sekali, yang akan sedut semua benda yang ada dekat bandar ni. Even dengan kawan-kawan player lain pun Iman akan sedut juga makan diorang sampai Iman jadi kenyang dan besar-besar. Besar gelap jahat sikit. Ada macam tu lah, okay. So guys, seperti biasa sebelum kita mulakan, jangan lupa tinggal like, share dan juga subscribe. Stay tune. Jom kita main sekarang. Let's go gang. Okay, itu dia. Korang boleh tengok tak Iman? Lubang Iman kecilnya. Alah comelnya Iman. Tapi dekat sini kita ada Tiger Ox, kita ada Chaam Anchem, kita ada Jana Kumoy, kita ada Ana. Okay, korang boleh tengok sendirilah. Tiger Ox, Iman rasa adib eh. Adib dia dah ada 15,000 point, 16,000 point. Iman tak sure lah kenapa dia tinggi sangat. Maybe dia dah grind dalam game ni awal-awal tadi. Tapi tak apa, Iman jadi lubang kecil ni awal-awal ni. Iman akan sedut sampah dulu kot. So sampah dekat sini, batu tak boleh, bangunan pun tak boleh, sebab Iman kecil sangat. Kalau Iman dah lubang Iman tu besar, sebesar-besar alam, tengoklah Iman sedut semua benda yang ada dekat bandar ni, termasuk dengan bangunan, dengan padang, dengan kereta, dengan korang-korang sekali Iman sedut dalam tu. Dia macam tu lah, okay. So kita ambil tiang lampu ni boleh. Kalau korang tengok Iman cuba untuk sedut tiang lampu tu tau, tapi dia makan masa sikit. Dia take time sikit, nampak-nampak. Sampai Iman heret je lah tiang lampu tu sekali ya, walaupun dia tak masuk habis. Okay, kita ambil yang ini. Lepas tu pula kita ambil fire extinguisher. Eh, fire extinguisher bukan? What? What? Kenapa dia bit laggy tadi? Sorry geng, sorry geng. Tolong, jangan buat masalah OBS Iman. Wow, 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 wow. Charm and sum. Oh, tapi Iman tak boleh makan dia eh. Sekejap. Bukan sepatutnya dalam game ni kita boleh makan ke play-play yang lain. Iman kalau boleh nak makan diorang semua tau. Lepas tu pula dekat sini kan, Iman dah sedut-sedut-sedut. For sure lah Iman punya hole tu dah jadi full lah. So Iman nak kena sell dulu. Kita jual dulu dan Iman dapat $12. Just like that, $12. Sikit, memang sikit. Tapi by the end of the video korang akan tengok sendirilah yang Iman jadi pro player dalam game ni gitu. Okay, so kan, kalau korang tengok kat sini, dia boleh eat hole. Oh, yang inilah yang membolehkan Iman untuk makan player lain. Tapi Iman perlukan 650 Robux. Iman akan beli je, just in case Iman nak makan diorang yang lain. Dan Iman beli skin dekat sini tau. Kita ada skin. Kalau tengok dekat sini, Iman kena bayar pakai cash tau. Ini skin, kita beli je lah skin ni. Kita equip dulu. Korang boleh tengok sendiri Iman macam mana. Iman punya lubang tu dah macam lubang kotor dah Iman tengok kan. Dia punya skin dia nampak menggelikan, jijik. Okay, so Iman rasa Iman dah boleh sedut kot. Boleh sedut? Dah boleh makan ke? Pokok ni tak boleh. Pokok tu tersangkut geng, okay? Tak boleh, maksudnya tak boleh lagi. Kita ambil sampah pun jadilah. Makan sampah. Lagi apa lagi? Actually Iman boleh upgrade tau dia punya ability tadi. Tapi tak apa, kita just makan dulu. Kita sedut-sedut dulu takat mana yang kita mampu. Lepas tu baru kita jual dan kita upgrade lah untuk jadi lebih power terbabum besar berdebum berbam berdebum berbam. Okay, tiang lampu dah boleh belum? Tiang lampu dah boleh makan dah. Nyam 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 nyam. Gitu sedut. Dan kita upgrade sekejap. Kalau korang tengok kat sini, boleh upgrade capacity dia, speed dia, sale value dia. Okay, merasakan. How about kalau Iman upgrade dia punya capacity dia? Tapi before that, kita nak sell dulu and kita upgrade, dan kita jual, kita upgrade yang capacity punya lah. Yep, there you go. Kenapa ni? Kenapa dia sangkut ni? Unexpected error. Okay, Roblox need to quit. We are sorry. Roblox Iman crash. Kenapa sekarang dia nak crash? Tidak. Okay lah, fine lah. Tadi Iman ada problem. Okay, kalau korang tengok scoreboard sekarang, Adib yang Tiger Ox dah dapat 60,000 point. Wow, incredible. Iman rasakan Iman tak boleh lah macam ni. Iman tak boleh. Iman kena upgrade juga secepat mungkin. Ada tak dekat sini yang membolehkan Iman untuk beli coin? Upgrade, kita buy cash. Yes, this is it. 2 million. Harga dia 390 Robux. Hey, why not? 400 Robux untuk 2 juta cash. Woo, kita beri kat sini, kita upgrade. Upgrade ni, upgrade. Kita upgrade semuanya. Capacity, speed, sales value. Kita upgrade everything. Everything. Kita upgrade. You know what? Dia kalau Iman ada... Iman sekarang tak ada masalah duit. Ada lagi Roblox ni. So, Iman just tekan je semua ni. Kita upgrade sebanyak mana yang Iman boleh buat lah. Lepas tu, Iman nak makan semua player yang ada dalam ni. Termasuklah Tiger Ox, Chaam Anchem, Ana, Jana, yang semua. Kita upgrade dulu. Korang tunggu sekejap. Iman nak upgrade sampai Roblox Iman crash. Okay. Alright. Okay. Here we go. Lagi. Sekarang Iman ada 1 juta, geng.
Okey, mana yang lain? Wow, Adib. Oh, korang tengok tak betapa laju ni Iman. Korang tengok tak betapa laju ni Iman. Ah, Adib, jangan kacau Iman boleh tak? Korang tengok Adib punya Tiger Ox ni punya lubang tu macam mana. Memang besar gila kan. Tapi tunggu sekejap. Iman akan beat dia punya high score dia. Lepas Iman dah sedut semua bangunan-bangunan yang ada dekat sini lah. Okay. Wait, what? Adib hilang? Wait, Adib hilang. Sebab sekarang ni Iman dah dapat crown. Jadi king nampak? Adib tu takut dengan Iman. Sampai dia sanggup keluar lagi. Iman makan player lain ke tadi? Ke Iman makan Adib tadi? Sekejap bagi Iman check balik. Iman boleh makan dia tak? How? Oh, Iman boleh makan. Iman makan diorang ke tadi tu? Wah. Oh, patutlah Adib bilang. Rupa-rupanya Iman makan Adib. Sorry, gang. Iman dah bagitahu dah. Once Iman dah pakai a little bit of the power of Robux, I will kill everyone. Iman makan semua. Okay, Adib. Hai, Adib. Mengejar-ngejar. Adib. Mengejar. Jeng. Jeng. Mana Adib? Aduh, tengah lari. Jeng. Sorry, Adib. Okay, Iman biarkan dia lepas sini. Iman saja nak try tadi. Tapi, Iman nak kata apa? Kenyang dapat makan Adib. Dapat makan semua orang. Oh, okay. Alright, Iman makan lagi semua yang ini. Lagi. Iman tak boleh makan bangunan lagi tau. Iman nak makan building-building yang ada dekat sini. Tak kisahlah. Rumah kedai ke? Ha? Tower ke? Kondominium ke? Iman nak seluk semua, geng. Ada coffee shop dekat sini. Iman tak boleh ambil lagi. Hold up. Okay, mana lagi yang lain? Iman tengah tunggu dulu. Oh, okay. Adib membiarkanlah sebab dah 2-3 kali Iman makan Adib. Adib, jauh sikit dari Iman. Sebelum saya makan awak, sekarang ni Iman cari mangsa lagi. Kita ada cakap. Mana dua orang lain ni? Oh, Tupai. Tupai pun boleh lah. Tupai. Kenapa dia sekat? Kenapa Roblox Iman sekat? Tidak! Okeylah, geng. So, I'm back. Tapi Iman jadi kecil balik sebab ada problem tadi. But the good thing is Iman punya ability tadi, upgrade Iman semua masih lagi safe lah. Cuma yep, Iman kena start over balik lah. Itu yang stressnya tu. Tapi apa, kita sedut balik semua ni sebab kalau korang tengok Adib tu, dia punya point dia nak dekat 80,000 dah tau. Adib memang makan banyak kali tadi. Ya, Adib tunggu sekejap. Iman on the way ke Jawa. Ya, tunggu sekejap. Nah, yang lain tu Iman geram betul lah. Sebab Iman tak tahu kenapa waktu-waktu macam ni lah Roblox tu nak buat hal, nak crash, nak lagging. Why? Nampaknya Roblox sendiri dah dengki dengan Iman. Roblox sendiri tak bagi Iman menang dalam game ni. Oh, korang bayar Roblox untuk buat Iman kalah. Macam tu kan korang punya permainan sekarang ni. Okay, never mind. Iman akan cuba juga. Iman dah jadi makin evil ni. Kalau boleh keluar tanduk dekat Iman punya kepala ni. Dah keluar atau tanduk sikit-sikit. Kecil pun tak apalah. Okay, Iman nampak. Tupai. Iman nampak. Tupai. Tupai. Lari mana Tupai? Tupai. Ah, Tupai lari. Mana dia? What? Mana dia? Dia dah mati ke? Tupai. Oh, Tupai tadi menyorok. Dia boleh menyorok. Okay, fine. Dia mungkin boleh menyorok sekarang. Tapi dia boleh lari. Sorry. Ah, Ana. Ana, my man. Ana. Lari mana? Ana, kita kawan, Ana. We are best friend, Ana. Ana, lupakan Ana. Iman sebelum ni tolong Ana. Iman cuma nak kawan je dengan Ana. Sikit je nak sentuh. Sikit je. Sorry Ana, Iman terpaksa sebab Iman terlalu lapar sekarang ni. Lapar nak makan korang semua yang lain. Nah, sebab korang banyak kali sakat Iman. Cakap Iman ni noob. Tak tahu Ana, kita baru jumpa tadi Ana. Baru satu saat lepas tadi kita jumpa Ana. Sekarang kita berjumpa lagi Ana. Ana, Iman nak salam sikit je Ana. Alhamdulillah. Kenyang. Tapi kan, kalau Iman dapat makan Adib, lagi kenyang. Sekarang ni point Iman dah 32,000 tau. Adib, ready. Iman rasakan, Iman nak pergi dekat bahagian upgrade sekejap. Kita upgrade lagi. Iman nak habiskan duit Iman sebanyak-banyak. Sekarang Iman dah 700,000 cash. So, kita upgrade lagi. Lagi. Dan habis duit Iman. Yep. Mana lagi yang lain? Wow. Iman. Oh, Tupai. Iman tak boleh sedut lagi bangunan. Okay. Iman sabar dulu. Iman nak sedut dulu bangunan yang... Iman nak bagi besar dulu. Nak sedut bangunan. Korang tunggu sekejap. Yang tak boleh lagi. Okay, Iman tengah geram ni tau. Tengah geram ni. Okay, lagi yang ini. Lagi yang ini. Kita sedut lagi yang ini. Tapi kalau korang main game ni dan korang berpihak pada Iman, korang tim Iman, Iman akan benarkan. Iman akan biarkan korang survive. Selamat. Tapi kalau korang musuh Iman dalam game ni, bersedialah anda untuk kena makan. Adib, jangan! Adib, kita
Adib kejar Iman, geng. Oh, Adib waktu dia jadi besar macam dia dah berani kejar Iman. Tunggu sekejap, Adib. Tunggu sekejap. Sebab sekarang Iman sikit lagi nak besar daripada Adib. Wah, Iman dah boleh makan gym. Iman dah boleh makan bangunan gym. Oh, no, no, no. Sikit lagi, sikit lagi. Tunggu jap, tunggu jap. Iman nak makan. Iman nak sedut bangunan sekarang ni. Wow, okey, okey. Yang ni dah jadi upgrade. Okey, Iman nak sedut coffee shop boleh tak? Okey, tak boleh lagi, tak boleh lagi. Belum lagi. Ah, yang ni rumah yang ni boleh tak? Bangunan-bangunan ni. Boleh. Oh, kita sedut, sedut. Ana. Kita jumpa lagi sekali, Ana. Ana, lari mana Ana? Dan Adib mati. Wait, what? Macam mana Adib boleh mati? Adib sentuh Iman ke Adib? Adib sentuh Iman ke Adib? Takpelah, never mind lah. Korang nampak tak sekarang ni Iman dah ada crown? Crown yang menunjukkan yang Iman king of the game. Oh, patutlah Adib hilang. Dia crash. Dia crash lagi. Kenapa Roblox? Dan lagi sekali kalau korang tengok dekat sini, Iman jadi kecil, geng. Iman jadi kecil balik, geng. Iman penat tau tadi jadi besar tau. Sebesar-besar alam tau. Tapi disebabkan Roblox dengki dengan Iman, dia bagi Iman crash. Iman tak tahu kenapa. Iman dah uninstall. Iman dah install, uninstall lah, reinstall lah. Apa semua store Iman dah buat. Tapi masih lagi crash. Iman tak tahu lah kenapa. Mungkin Roblox suruh Iman bersara kot main game Roblox lepas ni. Dia suruh Iman fokus dengan game lain pula. Atau disebabkan Roblox bagi tahu Iman ni kerap sangat menggunakan kuasa of Robux. Nampak dia jadi benda yang sama. Okey lah, geng. So Iman dah masuk balik untuk kali yang keberapa, Iman tak sure. Tapi itulah, sekarang kita dah ada pesaing baru. Kita dah ada Izzuan. Tapi kan, kalau korang tengok dekat sini, Caam handsome, betapa besarnya dia. Tengok dia punya hole dia. Besarnya. 135,000 point. Diorang dah grind. Diorang mengambil kesempatan waktu Iman tengah lagging, waktu Iman tengah problem, waktu tengah crash tu. Waktu tu lah crash, eh? Crash. Waktu tu lah diorang push, diorang perform. Okay, tunggu sekejap. Yang ini Iman akan buktikan kat diorang Yang Iman akan jadi yang paling power sekali lah. Tunggu sekejap. Cak Amin Sam, Jangan sabar. Iman baru main je dalam ni. Tak pasal-pasal Iman dah kena makan dengan dia kan. Okay, Iman sedut lagi yang ni. Okay, cepat-cepat Iman kalau nak selaju yang boleh ni. Sebab Iman nak makan lah. Iman pakai istilah makan lah, bagi senang korang faham. Iman nak makan bangunan yang ada dekat sini. Okay, pagar-pagar ni pun boleh lah kita ambil yang ini. Yang ini pun sama. Okay, kalau korang tengok dekat sini, Iman punya point sekarang sudah mencecah 15,000 dengan sekelip mata. Secepat tu je. Kalau lah Iman berjaya main lama tu, di grind lama macam kawan-kawan yang main lain, for sure Iman dah dapat 200,000, 300,000 point. For sure, guarantee it. Wow, Ana pun dah makin besar lah sekarang kalau tengok. Tadi Iman senang je nak makan Ana sebab dia kecil tadi kan. Tapi sekarang bila Iman dah tengok Ana punya ability sekarang ni pun dah boleh katakan power jugalah. So Iman nak kena berhati-hati. Iman takut Iman yang kena makan. Kalau Iman makan orang tak apa. Tapi Iman risau Iman yang kena makan. Itu tak best. Iman makan orang itu best. Okay. Alright, kita sudut je lah. Tiar lampu dekat sini. Even pokok-pokok yang ada dekat sini pun kita ambil je. Okay, tak apa. Tapi sekarang Iman dah dapat crown tau. Sekarang Iman tengah control game. Sebab Iman percaya mungkin macam Caam Handsome, Tiger Ox, Adik diorang dah sale. Diorang dah jual. Benda yang diorang dah jual lah tadi kan, diorang kena jual barang-barang yang kita sedut semua ni kan, kita kena jual balik untuk dapat cash. And cash tu pula digunakan untuk upgrade ability lah. Oh sorry, Cak Amin, so Iman termakan pula. Ana dah jadi kecil lah Ana. Macam ni baru Iman boleh makan. Sekarang ni Iman dah dapat 54,000 point. Let's go. Wow. Okay, yang ni barulah syok, barulah ada fight again. Okay, Iman tak boleh makan rumah lagi. Belum lagi. Bangunan-bangunan pun belum lagi. Iman hanya mampu menggerakkan saja. Makannya belum lagi. Tapi Iman nak cari player lain. Mana kawan-kawan yang lain? Jim boleh makan tak? Kita sedut Jim. Kita sedut bangunan Jim ni. Okay. Kita sedut. Okay. Tak bergerak apa-apa pun. Belum lagi. Masih lagi bucil. Okay. Dah. Oh. Cak Amin Serp. Izzuan. My man. Izzuan. Iman tak makan lagi Izzuan. Tapi Izzuan, awak, saya terpaksa makan. Yeah. Oh, sekarang Iman dapat 81,000, geng. 81,000 Iman punya hole. Okey. Yang ini memang gempok gila ni. Makan lagi yang ini. Lagi. Iman rasakan. Iman tak nak sale lagi, tapi Iman nak upgrade dan Iman nak beli cash. Iman nak beli lagi 2 juta cash dengan harga 400 Robux. Dan Iman nak upgrade semuanya dekat sini lah. Okey, kita upgrade lagi. Lagi. Sampai duit Iman datang.
dah tak cukup. Okey, yang ini pun sama. Dan dah habis dah duit Iman sekarang ni. Baru tadi je Iman beli 2 juta coin. Sekarang ni coin Iman, coin lah, cash lah. Iman sendiri dah pening dah, geng. Sekarang Iman punya cash dah 35,000 je, okey. Tapi korang tengok, Iman sekarang dah 125,000. Boleh ambil rumah tak? Boleh ambil rumah tak? Let's go, Iman rasa di rumah. Ya, kita... Okey, yang ini kita boleh makan tak gini? Oh! Wow! Legging! No! Kenapa game ni je yang sekat? Game lain ni mamai tak sekat pun. Iman rasa kan? Iman rasa kan? Iman rasa kan? Roblox yang dengki dengan Iman. Okeylah geng, Iman rasa sampai sini saja video untuk kali ni. Iman minta maaf, Iman tak boleh nak go dah. Iman dah tak boleh nak bersabar dah dengan game. Setiap kali kalau Iman dah jadi top player, korang boleh tengok dekat scoreboard sekarang, Iman dah mencecah 221,000 punya point. But somehow dia crash dan dia, yep, dia jadi macam ni lah. Okeylah guys, so boleh korang enjoy, jangan like, share and also subscribe jumpa lagi kita video akan datang. Assalamualaikum. Game masih pernah menangis lah macam ni. Roblox dengki dengan Iman. Kenapa Roblox? Kenapa saya? Kenapa tahu orang ni?